Pada usia muda, misalkan pada lempeng pertumbuhan yang belum nutup, misalkan usia muda 14-15 tahun, tapi kelengkungannya udah besar, biasanya kemungkinan dia untuk nambah besar lagi tuh chance-nya makin tinggi. Contohnya misalkan berenang, pilates, dan sebagainya lah. Yang penting untuk penguatan otot punggung, banyak itu kan metodenya sebenarnya banyak sekali. Pertimbangkan untuk fisioterapi dulu, penggunaan korset pada saat kegiatan. Nah itu kalau misalkan pada orang tua itu bisa kita lakukan. Biasanya kalau misalkan dominannya saraf terjepit, nah tapi untungnya sekarang kan udah banyak nih penanganan-penanganan minimal invasif, contohnya misalkan dengan endoskopi. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Asia Dika bisa kembali menemani Anda di program Talkshow yang sangat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, Anda pasti pernah mendengar istilah skoliosis. Kalau secara awam kita mungkin mendengarnya atau memahaminya sebagai oh tulang belakangnya tuh bengkok gitu ya. Nah ini terjadi karena apa sih? Terapinya seperti apa? Atau bisa nggak sih kita kenali gejalanya? Nah hari ini akan kita bahas menjadi topik utama kita. Tapi sebelum itu kita akan membahas juga nih mitos atau fakta seputar skoliosis bersama dokter kita hari ini, Dr. Muhammad Fahri Lubis, SPOT Konsultan, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Langsung kita sapa dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Ya, alhamdulillah selamat baik. Selamat datang di Bincang Sehati. Ya, sama-sama. Okay. Terima kasih. Hari ini kita bahas tentang skoliosis. Ini kayaknya akhir-akhir ini jadi satu perbincangan yang lumayan hype ya. Atau mungkin baru aware atau gimana, nggak tahu nih ya. Tapi ya, nanti kita akan bahas kupas tuntas. Sebelum itu kita bahas dulu mitos atau fakta yang mungkin masih salah dipahami oleh masyarakat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, mitos atau fakta dok, kalau sering seiring bertambahnya waktu, skoliosis dapat sembuh dengan sendirinya. Kadang mungkin banyak orang yang berpikir, ya udahlah nanti juga kalau misalnya terapi sendiri di rumah, olahraga sendiri, stretching-stretching akan ya akan kembali ke posisi semula. Sebenarnya benar atau tidak? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos, ya. Oke. Okay. Kenapa tuh dok? Ya jadi memang kita harus lihat dulu, memang biasanya yang kita bahas di sini kalau misalkan dia skoliosis yang akibat pembengkokan pada tulang ya, seperti yang kita bahas tadi, ya memang kalau memang pembengkokan pada tulang itu ya memang ya dia memang tulangnya berbentuk bengkok ya. Jadi memang dia tidak bisa diluruskan dengan sendirinya gitu. Cuman kan yang kita perlu nilai kira-kira pembengkokan tulang itu apakah perlu diperbaikin atau tidak. Atau misalkan kita hanya perlu tindakan-tindakan konservatif saja gitu ya. Tetapi memang intinya dia tidak bisa lurus sendiri kalau memang dari skoliosis itu. Jadi tidak benar atau ya ini mitos kalau bisa balik lagi ke posisi semula apa yang sudah bengkok. Tapi tergantung derajatnya perlu tindakan apa itu yang beda-beda ya. Betul. Oke, okay. Kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau sering rebahan dapat mengakibatkan skoliosis. Kayaknya kaum rebahan banyak banget termasuk saya nih dok. Apalagi sambil nonton film ya, ini perlu waktu berjam-jam sambil rebahan kita nonton. Atau sambil rebahan kita scrolling-scrolling atau mungkin ya ini ya cekot-cekot barang gitu ya dok ya. Ini kan jadi kebiasaan. Nah apakah kebiasaan ini yang lagi banyak dilakukan masyarakat memang bisa menyebabkan masalah kesehatan tadi? Ya ini mitos. Mitos? Mitos ya. Okay. Jadi memang kan kalau misalkan tulang belakang kita itu ya memang kalau memang dia pada dasarnya bentuknya sudah lurus, nggak mungkin dengan yang gerakan-gerakan sederhana bisa menyebabkan jadi bengkok tulangnya pun enggak. Jadi memang biasanya kan bengkok itu karena memang ada bawaan gitu ya. Okay. Nah cuman mungkin biasanya mungkin yang dimaksud kalau misalkan posturnya jadi kelihatan bungkuk, nah itu memang bisa berkaitan dengan kebiasaan. Oh. Cuman ya memang bukan tulangnya yang malah jadi bengkok, cuman lebih ke arah posturnya yang agak miring dan sebagainya. Cuman ya memang mitos kalau misalkan gara-gara rebahan terjadi skoliosis, mitos. Itu mitos. Jadi bukan itu, mungkin posturnya akan berubah, yes bisa jadi. Tapi bukan karena skoliosis. Betul. Karena kebiasaan, mungkin nanti ada lagi kita jelasin dok ya. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau skoliosis hanya terjadi pada orang dewasa. Jadi anak-anak nggak mungkin kena skoliosis. Mitos atau fakta? Ya mitos juga ternyata. Jadi memang biasanya kalau memang dia yang paling sering itu kan skoliosis idiopatik ya, yang penyebabnya tidak diketahui itu, ya memang biasanya dari anak-anak, dari remaja udah terjadi
mulai proses pembengkokan tulangnya lah, okay. Bahasa awamnya ya. Jadi mulai dari derajat kecil, pelan-pelan dia bertambah. Itu sampai dia umur usia dewasanya sampai umur 19 atau 20 tahun. Jadi ini mitos para moms di rumah, jangan sampai kita lengah juga ya. Iya, betul. Harus sadari bahwa anak-anak bisa juga nih kena skoliosis. Betul. Oke, kita beralih ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta, Dok, kalau ibu hamil yang mengalami skoliosis akan berdampak pada kehamilannya. Bayangin ya, Dok, ya lagi hamil, itu kan berat banget tuh bawa si janin ya. Tapi dalam kondisi skoliosis, akan ada dampak besar nggak pada kehamilannya? Ya, kalau misalkan secara general sebenarnya tidak berdampak ya. Untuk perkembangan janin mitos, ya. Jadi mitos, jadi tidak berdampak. Karena memang ya mungkin kalau misalkan ibu-ibu dengan skoliosis, iya mungkin nyeri pinggangnya akan bertambah nyeri. Ada kemungkinan pertambahan nyeri pada nyeri pinggangnya dibandingkan pada yang tanpa skoliosis bagi ibunya. Cuman pada perkembangan janin sih harusnya secara garis besar tidak menjadi masalah sih. Apakah masih memungkinkan? Karena kita berpikir ya, kalau ada masalah di area tulang belakang kita bisa melahirkan normal nggak sih? Berbahaya nggak ya? Nah untuk ibu yang skoliosis ini boleh nggak, Dok? Iya, boleh. Sebenarnya boleh-boleh saja sih sebenarnya. Karena kan dia berbeda dengan ukuran panggulnya dan lain-lain kan di bagian panggul ya. Jadi kalau untuk melahirkan normal, kalau dihubungkan dengan tulang belakangnya sebenarnya masih aman ya? Iya, tidak masalah untuk lahir dalam keadaan normal. Jadi justru nggak ada masalah dan ya, tidak juga ada pengaruhnya pada perkembangan janin. Betul. Kalau rasanya lebih tidak nyaman, mungkin ya, Dok ya? Bisa, di nyeri pinggangnya tadi ya. Baik. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau hasil pengobatan skoliosis tidak dapat dipertahankan jangka panjang. Jadi bisa balik lagi, Dok, atau gimana? Oke, nah jadi memang pengobatan skoliosis ini kan dia dibagi beberapa tahap ya. Jadi memang tergantung derajatnya. Jadi memang sebenarnya kalau misalkan kita penanganan dengan baik, sesuai prosedur, ya tentu saja bisa dipertahankan. Jadi mitos, jadi bisa dipertahankan dengan baik. Selama penanganannya tepat. Penanganannya tepat sasaran. Ahli yang tepat dan juga konsisten ya, Dok. Betul. Ya? Jangan on off. Oke, sudah terjawab semua nih, Dok. Mitos atau fakta kita hari ini. Semoga bisa diluruskan beberapa hal yang mungkin salah kaprah di masyarakat. Nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita, tapi usai jeda ya, Dok ya. Oke. Mirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang skoliosis. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Muhammad Fahri Lubis, SPOT Konsultan, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, kalau kita bicara tentang skoliosis langsung pasti identik dengan, oh iya tulangnya bengkok gitu ya. Nah tulangnya bengkok itu seperti apa dan tulang mana sebenarnya yang mengalami kebengkokan itu, Dok? Ya, jadi memang pasien-pasien memang datangnya ya memang dengan keluhan tadi ya. Dengan keluhan tidak rata bahunya atau pinggangnya terasa tidak rata gitu ya. Nah jadi memang yang biasanya bengkok itu tulang bagian torakal namanya, tulang punggung. Kemudian bisa juga tulang bagian pinggangnya, dominannya itu biasanya yang mengalami kebengkokan tadi. Cuman memang biasanya ditandai oleh, kan biasanya banyak yang datang itu usia remaja juga ya, yang biasanya orang tuanya menandai, Dok, ini bahunya kok nggak sama rata, pinggangnya kayaknya tinggi sebelah, nah itu biasanya. Nah ini kan kadang-kadang orang mungkin masih salah kaprah antara skoliosis sama bungkuk. Ya. Ini dua-duanya memang ya melengkung, ada lengkungan ya di tulang belakangnya. Tapi ini sebenarnya kasus yang berbeda atau sama sih, Dok? Ya, jadi berbeda. Kalau misalkan dia bungkuk itu kan dia kan ke depan atau? Iya, biasanya kan ke depan ya. Jadi seperti kalau nama medisnya kan kifosis dia. Ya. Jadi kalau yang ini kan skoliosis. Kalau skoliosis itu sekalian dia ada pembungkukan juga, kemudian dia ada rotasi. Jadi kelainannya tiga dimensi. Nah, makanya kalau misalkan kita lihat bentuknya seperti ada yang bentuk S, ada yang bentuk C gitu ya. Kalau misalkan pada skoliosis, jadi memang dia berbeda. Nah jadi memang
biasanya ya kalau misalkan pasien datang dengan keluhan-keluhan tadi, baru misalkan kita sarankan untuk lebih pasti gambaran tulang belakangnya kita lakukan yang namanya X-ray untuk melihat. Gitu. Tapi kalau penderita skoliosis sendiri sebenarnya secara fisik akan terlihat nggak sih dok? Tanpa perlu pemeriksaan penunjang terlebih dahulu ya, ini? Biasanya kalau misalkan pasien datang tadi, misalkan dengan keluhan tidak sama rata bahunya, kemudian pinggangnya, nah kemudian kita periksa, kemudian pemeriksaan simpelnya juga bisa kita anjurkan pasien untuk membungkuk gitu ya, atau seperti ruku gitu, kemudian kita lihat dari belakang, kita lihat ada nggak dia yang tinggi, bagian lebih tinggi, bagian tinggi bagian kanan atau bagian kirinya gitu kan. Nah karena itu tadi, karena saya bilang kan terjadi rotasi tadi ya, otomatis ada yang salah satu yang lebih tinggi. Nah biasanya kalau misalkan ada perbedaan tinggi tadi, nah itu biasanya sudah hampir pastilah terjadi yang namanya skoliosis. Okay. Nah tinggalkan skoliosis ini kita perlu tentukan derajat-derajatnya berapa, nah itu kita nanti kita bisa dapatkan dari pemeriksaan X-ray dan itu nanti lebih jelas untuk kita hitung derajat-derajatnya. Kadang-kadang kan kita nggak se-aware itu juga ya, mana mungkin juga misalnya ada orang tua ngecek anaknya sampai begitu tuh kalau tanpa ada gejala atau hal yang istilahnya mencurigakan atau yang mengganggu. Biasanya dari skoliosis sendiri itu ada nggak sih gejala-gejala yang khas yang memang bisa dirasakan gitu? Iya, makanya betul kata. Jadi kalau misalkan makanya kadang pasien itu datang itu pada saat dia udah umur misalkan 13, 14 gitu kan, padahal memang proses perjalanannya kan mungkin udah dari dia kecil kan. Nah cuman memang yang paling utama itu biasanya bisa dari pasiennya sendiri, pada saat dia berkaca dia notice kan bahwa tidak sama, biasanya dari bahu dulu nih, bahu tidak sama, kemudian pinggangnya tidak sama gitu ya. Nah kemudian bisa juga misalkan dari orang tua pasien atau kerabatnya, biasanya orang tua lah ya, bisa ngelihat ada pembengkokan pada pasien, pada pinggangnya, terutama pada saat mungkin tidak menggunakan pakaian gitu kan, lebih kelihatan gitu. Oke, jadi memang ada postur-postur yang kelihatan gitu ya. Ya, terutama itu tadi, bahunya tidak sama, kemudian pinggangnya, biasa sih notisnya utamanya dari situ. Ada rasa nyeri nggak sih atau pegal yang mungkin kayaknya? Nah ini kalau misalkan pada skoliosis ini rata-rata kan mungkin jarang ya misalkan sampai misalkan derajat sampai terlalu tinggi. Kalau misalkan sampai misalkan derajatnya sedang misalkan 30 derajat, 40 derajat gitu, dia kan memang nggak nyeri sebenarnya. Bahkan derajat yang lebih besar mungkin ya nggak sampai terlalu nyeri juga. Cuman memang biasanya keluhannya gampang pegal gitu ya. Gampang pegal-pegal pasca kegiatan, pasca olahraga. Mungkin ya keluhannya seperti itu aja. Keluhannya kok saya beda nih ya, saya lebih gampang lelah gitu ya, gampang pegel, gitu betul. Ya. Padahal mungkin sama intensitas dilakukan aktivitas dengan orang lain. Nah itu mungkin kalau pemeriksaan fisiknya juga terlihat, ya perlu langsung berkonsultasi. Iya, sebaiknya memang supaya bisa dinilai berapa derajatnya, jadi penanganannya sedari awal ya semakin bagus. Dok, kalau kita lihat dari penyebabnya, apakah ada jenis-jenis yang bisa diklasifikasikan? Oh ini karena memang gerak apa postur tubuhnya atau memang sudah ada bawaannya atau gimana? Ya, jadi memang klasifikasinya bisa berdasarkan usia gitu ya. Ada yang ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang remaja gitu ya. Kemudian berdasarkan ringan sedang beratnya bisa dari derajatnya juga gitu ya. Kemudian bisa dari penyebabnya, misalkan bisa dari kongenital, kemudian bisa idiopatik atau akibat ada pengaruh saraf juga dan otot, contohnya neuromuskular. Nah, jadi bisa dikelompokin beberapa. Cuman sih memang biasanya kita kalau di kalangan dokter tulang belakang, kita tetap evaluasi salah satu yang paling penting sebenarnya dari segi usianya, kemudian derajat besarnya kelengkungan pada skoliosis ini berapa gitu. Jadi memang biasanya sedari awal kita sadarin, makanya kita kadang suka mengadakan kayak edukasi screening juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilihat oleh orang tua dan anak juga. Jadi memang kalau misalkan ada kemungkinan, jadi indikasi misalkan ada skoliosis, jadi bisa dievaluasi, dibawakan, diperiksakan kalau misalkan ada gitu kan. Ya kan
kalau misalkan kita lihat bahwa memang kan pemeriksaannya sederhana sebenarnya. Betul. Kan tinggal diperiksa ketinggian bahu, ketinggian waist atau pinggangnya. Kemudian kalau misalkan mau lebih bisa sambil membungkuk, ya. Kita lihat ada nggak perbedaan ketinggian anaknya antara kanan dan kirinya, gitu aja. Nah, ini nih, kan tadi dokter juga sudah sempat menyinggung ya bahwa dari usia anak-anak juga banyak loh yang sudah skoliosis, yeah. Gitu kan. Apalagi kalau kita ngelihat sekarang nih anak-anak di usia sekolah bukunya tuh banyak banget, Dok. Betul. Bawaannya apa yang disandang juga berat sekali. Kadang kita tuh sebagai orang tua takut gitu ya, jangan-jangan nanti karena berat sekali tas sandangnya ini bisa menyebabkan masalah tulang belakang, terutama si skoliosis. Apalagi kalau mungkin banyak yang sering stylenya satu tangan aja gitu kan, yeah. Yang bukunya. Itu sebenarnya bisa berpengaruh nggak, Dok? Ya, jadi kalau misalkan dia lebih ke, misalkan anaknya normal gitu ya, yeah. Misalkan bentuk tulangnya normal dengan tas berat tadi mungkin lebih ke postur ya. Lebih postur, postur. Ya. Jadi mungkin tidak menyebabkan skoliosis, cuman ya posturnya jadi lebih agak bungkuk, membungkuk, ya. Kifosis gitu ya. Jadi memang nggak baik juga sebenarnya, oh. Kan. Akunnya kan berlanjut pada dia usia dewasa lainnya, sehingga perlu perbaikan postur dan lain-lain. Okay. Cuman memang kalau misalkan skoliosis pada anak-anak ya memang berarti memang sudah ada bawaan dari anak ya? Tersebut bawaan. Bisa dari bawaan, genetik kita nyebutnya, atau bisa sebagian dari keturunan gitu ya. Oh, oke. Okay. Keturunan, walaupun memang belum tentu semua ya, cuman ada faktor keturunan juga yang menyebabkan terjadinya skoliosis. Jadi ketika orang tuanya memang memiliki skoliosis, besar kemungkinan anaknya belum pasti. Belum pasti. Belum pasti. Kadang ada yang dari sepupunya. Oh, iya. Ya, tapi memang yang paling banyak skoliosis itu idiopatik. Idiopatik itu unknown. Artinya tidak diketahui penyebab skoliosis. Jadi memang ya? Kita lebih berarti memang bawaan dari anak tersebut kan. Dari lahirnya demikian ya. Iya, dari bawaan dari si pasien memang dia memang tulangnya bentuknya seperti itu. Gitu. Ada nggak penyakit-penyakit yang akhirnya menyebabkan seseorang akhirnya lebih ada kans atau potensi terkena skoliosis? Ya, misalkan penyakit-penyakit tertentu, yaitu tipe yang lain ya. Misalkan skoliosis akibat dia ada bawaan, misalkan neuromuskular. Neuromuskular itu kelainan otot dan sarafnya lebih elastis dan sebagainya. Nah, itu memang biasanya bisa rentan terhadap skoliosis, memang berkaitan dengan balance ototnya dan sebagainya ya, dengan apa namanya proses-proses yang terjadi pada tubuhnya sehingga lebih gampang terjadinya skoliosis. Nah, biasanya kalau dengan penyakit-penyakit penyerta seperti ini biasanya ada lagi kelainan-kelainan yang lainnya. Okay. Itu misalkan di jantungnya atau di mungkin di sendi-sendi yang lain gitu. Cuman pada umumnya memang yang skoliosis yang kita temuin itu biasanya dia idiopatik. Yang unknown, jadi memang dia dominan masalahnya di tulang belakangnya saja, gitu. Nah, ini nih, Dok, kan tadi dokter juga bilang bahwa bisa ada masalah juga di organ-organ lain. Kalau kita lihat kan tulang belakang kita kan cuma satu ya, Dok, menopang yeah. Tubuh kita secara total gitu kan. Dan di sana apalagi di area-area rongga dada gitu kan, itu banyak sekali organ. Ketika itu posisinya tidak benar, apalagi ada lengkungan, lalu mungkin ada putaran gitu, akan memengaruhi nggak sih organ yang ada di sana? Sebenarnya kalau misalkan dia di bawah kelengkungannya 90 derajat, artinya 90 derajat itu memang kelengkungan yang sangat bengkok berarti ya, memang bengkok, pasti ya? Udah kelihatan banget. Di bawah 90 derajat, artinya sekitar 60 derajat, ya memang dia kelihatan bengkok. Cuman sih sebenarnya masih belum mengganggu fungsi pernafasan, jantung sih relatif aman. Sebenarnya pasien masih bisa beraktivitas biasa. Cuman memang kalau kita lihat bahwa dengan kelengkungan 60 derajat itu, otomatis kan lebih gampang terjadi nyeri pada tulang belakangnya, kemudian untuk resiko terjadinya pengapuran juga lebih cepat. Oh, iya. pada saat usia tuanya nanti, ya. Gitu kan. Kemudian ya bahwa kita lihat bahwa kalau memang kelengkungan besar itu, misalkan pada usia muda, misalkan pada lempeng pertumbuhan yang belum nutup, misalkan usia muda 14-15 tahun, tapi kelengkungannya udah besar, biasanya kemungkinan dia untuk nambah besar lagi itu chance-nya makin tinggi. Mm-hmm. Makanya perlu kita follow up gitu, bagi yang mempunyai lengkungan besar tadi gitu.
Nah ini kalau tadi memang masalahnya ke organ lain. Kalau ke tulang belakang sendiri akan menimbulkan masalah lain nggak sih dok? Misalnya saraf kejepit atau hal-hal lain yang memang gangguan tulang belakang. Tapi nanti jawab ya dok ya. Oke. Usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang skoliosis dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Fahri Lubis, SPOT Konsultan, Dokter Spesialis Ortopedi dan Traumatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Tadi terpotong pada perbincangan, mungkin nggak ya ketika kita punya skoliosis, kita jadi punya gangguan kesehatan lain pada tulang belakang. Misalnya mungkin tadi ada saraf kejepit, yang kadang-kadang orang langsung takut kan, tuh kalau tulang belakang saya masalah, entah ada saraf kejepit lagi di sana. Gimana ini, dok? Ya, biasanya kalau misalkan saraf kejepit, misalkan penderita skoliosis yang usia muda sih biasanya jarang sekali ya. Biasanya kalaupun terjadi misalkan kayak saraf terjepit, biasanya mungkin tuh efeknya ke depan pada usia lebih lanjut, pada usia tuanya gitu ya. Itu pun kemungkinan dan biasanya di daerah pinggang. Kemudian kalau misalkan yang lebih banyak sih memang kalau misalkan dia kelengkungan punggung gitu ya, kelengkungannya banyak, biasanya lebih ke nyeri pinggang. Itu biasanya yang lebih banyak dikeluhkan atau nyeri punggungnya lebih gampang daripada orang biasa. Sehingga ya memang mengganggu produktivitas juga gitu. Oke, jadi mungkin ada kemungkinan bisa terjadi tapi itu bukan yang langsung gitu bukan, ya. Jangka panjang, betul. Tidak terjadi saat itu juga. Betul, gitu, betul. Ya. Apalagi kalau tidak ditangani dengan tepat. Nah kita masuk nih dok, kalau memang kondisinya tadi saya ngerasa udah pegel-pegel, terus kayaknya memang bahunya lebih tinggi dari sebelah. Saya harus kemana dan kapan merasa, oh ini kayaknya butuh penanganan yang tepat. Ya, jadi memang biasanya kan yang saya sampaikan tadi bahwa bisa dari si pasien sendiri atau dari orang tua ya yang mengenalin. Biasanya kalau misalkan kita evaluasi ada seperti itu, kemudian ya memang idealnya ya kita screening. Sama kayak kita check up, kita screening gitu ya. Semakin muda usianya ya semakin baik. Misalkan usia 10 tahun, 11 tahun, evaluasi boleh ke dokter tulang belakang di evaluasi. Biasanya kita periksa, kemudian kita lakukan pemeriksaan X-ray. Jadi X-ray ini sebenarnya tujuannya sih kita pengen tahu nih kelengkungannya berapa derajat. Okay. Jadi kan memang kalau dari penanganannya nanti juga bergantung sama besarnya kelengkungan itu. Kalau misalkan kelengkungannya cuman misalkan di bawah 20 derajat, nah kan kita bisa evaluasi paling tiap 6 bulan, kita evaluasi atau lebih, kita evaluasi ada pertambahan nggak. Okay. Karena memang kalau misalkan dia udah umur 20 tahun itu udah nggak nambah lagi. Justru jadi, yang masih muda ini yang masih bisa. Jadi kalau yang masih muda dia nambah. Kalau misalkan udah usia 30, 40 datang ke kita dengan skoliosis, ya memang dia kemungkinan penambahan 1 derajat aja pun itu udah kecil lah kemungkinannya. Jadi yang justru yang muda nih, pada yang skoliosis dengan yang muda, nah itu yang kita perhatikan. Okay. Karena memang biasanya kalau misalkan dia 20 derajat, kemungkinan penambahannya dalam jangka waktu 6 bulan itu ya lebih kecil. Kalau misalkan dia 30 derajat, nah itu kemungkinan penambahannya dia itu lebih besar. Karena dia udah, kalau ada bengkok, kemungkinan dia nambah bengkok itu biasanya lebih besar. Nah itu nanti yang kita penanganannya beda-beda di situ. Jadi dari segi usia aja penanganannya beda-beda ya dok ya? Iya. Karena dari kemungkinan segi usia, progresnya juga beda. Iya betul. Berarti akan lebih agresif dong untuk anak-anak penanganannya? Penanganannya biasanya yang kita memerlukan brace gitu ya. Itu biasanya pada anak-anak. Kalau pada ada pasien datang ke saya usianya misalkan 40, dok saya perlu pakai brace lagi gak? Ya udah gak perlu. Okay. Karena dia udah gak nambah lagi. Cuman kalau pada anak-anak ya kan masih ada kesempatan kita perbaikin. Maksudnya kalau ya dengan brace itu harapan kita dia nggak bertambah gitu loh, dia nggak bertambah kemiringannya. Nah jadi kita maksimalin supaya dia nggak nambah lagi. Berarti derajatnya. Penggunaan brace tadi adalah salah satu solusi ya dok ya? Iya. Nah dalam penggunaan tersebut apakah si anak juga ada terapi lain yang harus dilakukan dok?
Ya, biasanya kita tetap anjurkan penguatan ototnya. Jadi memang karena dia ada skoliosis, ya dengan asumsi lebih gampang terjadi nyeri pada punggung dan pinggang gitu ya. Jadi kita penguatan otot itu membantu. Makanya banyak sekarang malah yang penderita skoliosis malah orangnya olahragawan banget gitu ya. Karena kan memang mereka udah terbiasa olahraga dari kecil kan. Contohnya misalkan berenang, pilates, dan sebagainya lah. Yang penting untuk penguatan otot punggung, itu kan metodenya sebenarnya banyak sekali. Betul. Jadi bisa dibilang ketika pasien skoliosis memiliki otot punggung yang cukup kuat, ini progres dia untuk akhirnya lengkungannya makin besar itu akan makin minim begitu? Kalau misalkan penguatan otot punggung itu sebenarnya lebih ke mengurangi supaya dia tidak gampang nyeri gitu ya. Mengurangi rasa. Kalau misalkan dia penambahan kemiringan itu, nah biasanya kita lihat kalau misalkan dia derajatnya lebih kecil dari 20 derajat, biasanya itu dia kemungkinan bertambahnya itu kan kecil. Tergantung usianya juga ya, kita pantau. Tetapi kalau misalkan dia 20-40 derajat, dia usianya di bawah 20 tahun, nah ini kita pertimbangkan dia untuk pemakaian brace. Jadi brace ini tujuannya supaya dia nggak bertambah kemiringannya. Jadi dengan brace ini dipakai disiplin, rutin, beberapa jam sehari, nah ini yang tingkat kedisiplinan ini yang perlu kita tekankan. Kemudian kita pantau tiap 6 bulan, kita lihat sampai di umur 20 tahun, 19 atau 20 tahun, ya udah. Jadi selama dia pakai brace, kemudian dia penguatan otot juga, ya mudah-mudahan aman. Sampai di usia demikian gitu. Iya. Nah kalau yang sudah di usia, mungkin baru kelihatannya di usia 30 gitu kan. Nah terapinya apakah brace tadi berarti sudah eliminasi. Ya, tidak lagi dilakukan. Berarti terapinya apa dong yang dilakukan? Kalau misalkan pada skoliosis dewasa kan kita lihat derajatnya juga. Kalau misalkan dia derajatnya di bawah 50, ya memang ya kita bisa berarti lebih ke penguatan otot punggung berarti. Kelengkungannya tetap ada, tinggal dia penguatan otot punggung, exercise. Mm-hmm. Exercise-nya cuman ya misalkan berenang tapi rutin, 2-3 kali seminggu gitu ya. Atau olahraga yang lain. Kalau misalkan dia di atas 50 derajat, ya memang dia tidak bertambah lagi. Okay. Cuman ya kan tergantung pasien. Misalkan evaluasi nyerinya bagaimana, kemudian tampilannya gimana. Memang ada juga yang kita lakukan. Ya cuman kalau misalkan ingin diluruskan, ya memang tidak ada jalan lain, jatuhnya kan jadi operasi gitu ya. Kalau misalkan koreksi skoliosis yang di atas 50 derajat, dengan keluhan-keluhan tadi ya, dengan nyeri mengganggu, kemudian dengan punggung yang sangat membengkok gitu ya. Nah itu yang perlu dipertimbangkan. Tapi memang ya semua itu pasti perlu diskusi lah antara tenaga kesehatan dan si pasien sendiri gitu kan. Oke, sebelum masuk tadi sampai ke derajat yang paling berat dan akhirnya harus operasi, dokter bilang tadi bahwa sebenarnya masih bisa dikurangi rasa-rasa yang tidak nyamannya dengan penguatan otot dengan olahraga. Yeah. Tapi apakah semua olahraga boleh dilakukan oleh pasien skoliosis? Bebas. Jadi sebenarnya kalau pasien skoliosis ya maksudnya dengan derajat-derajat yang kita sampaikan tadi ya, sebenarnya sih untuk olahraga sih bebas. Jadi jangan sampai kita membatasin untuk kegiatan sehari-harinya, olahraganya. Cuman ya memang ada ekstranya malah olahraganya itu kan untuk penguatan otot-otot punggungnya itu. Malah kita anjurkan malah olahraganya nambah untuk berenang sama pilates tadi. Cuman kalau dia hobinya dan... Kalau angkat beban gimana dok? Boleh? Kalau misalkan angkat beban ya... Selama dia sudah membangun otot pinggangnya ya, selama misalkan dia sudah otot punggungnya juga sudah oke, ya sebenarnya sih nggak ada masalah, nggak terlalu berpengaruh kan, apalagi kan ngangkat bebannya kan bukan yang model bukan yang berat banget dan lain-lain kan, model-model di gym apa segala macam sih sebenarnya nggak ada masalah, cuman memang yang utamanya dia ya itu, dia bangun dulu struktur punggungnya kuat dulu. Itu nah. Dia. Jadi memang harus dibangun dulu nih kekuatan struktur otot punggungnya, baru boleh explore ya. Iya, malah nanti kalau dia bangunnya bagus malah-malah bisa lebih
bagus dari yang punggungnya lurus gitu kan. Malah dia bangun kekuatan punggungnya lebih. Motivasinya beda soalnya. Yeah. Oke, nah apa saja sih olahraga yang bisa menguatkan otot punggung dan memang dianjurkan? Nanti kita bahas tapi usai jeda ya dok okay, ya. Yeah. Mirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang skoliosis. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Muhammad Fahri Lubis, SPOT Konsultan, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Tadi kita membahas tentang apa sih olahraga yang tepat untuk bisa menguatkan otot-otot, terutama di tulang belakang. Yang bisa dianjurkan itu apa dok? Olahraga jadi memang kalau memang yang salah satu yang paling gampang sebenarnya berenang. Berenang ya? Ya, karena memang kan kalau berenang itu bisa kita akses lah. Kemudian bisa kita lakukan rutin, terus waktunya mungkin 30 menit atau 1 jam. Seminggu 1 kali 2 kali sebenarnya udah cukup. Okay. Yang penting kan kata kuncinya rutin gitu ya. Atau misalkan seperti kita penguatan otot pinggang yang lain banyak, misalkan plank, pilates. Okay. Jadi memang banyak sekali sih. Memang tinggal bisa juga nanti koordinasi dengan terapis-terapis, fisioterapis untuk evaluasi penguatan otot pinggang yang sesuai. Cuman kalau misalkan yang secara general yang saya sebutkan tadi ya. Sudah cukup baik kok dilakukan rutin. Ya, apalagi berenang yang paling simpel lah ya yang bisa dilakukan ya. Yang penting rutin. Itu dia, yang penting rutin. Betul. Kalau nggak rutin, biasanya kita bikin apa kita plank aja baru sekali capek banget, sakit banget badannya. Iya, betul. Tapi kalau rutin lama-lama akan terbiasa betul. Gitu ya. Kalau novit yang kadang-kadang bikin PR ya dok ya. Iya. Oke, dok kalau tadi kan memang terapinya sesuai derajat. Derajat yang ringan mungkin ya symptomsnya aja yang ketidaknyamanannya saja yang dikurangi. Apalagi kalau yang usianya sudah dewasa. Tapi kalau yang mungkin derajatnya sudah berat, derajat yang mana sih yang sampai harus dilakukan operasi? Iya, jadi memang biasanya kalau misalkan dia derajatnya di atas 45 derajat, 50 derajat, sedangkan usianya masih di bawah 20 tahun gitu ya. Nah ini kita pertimbangkan sebenarnya untuk dilakukan tindakan koreksi. Karena memang biasanya yang kita khawatirkan satu, dia makin bertambah derajatnya, kemudian ya efek kedepannya. Karena memang kan kalau misalkan kita sebutkan tadi, kalau pinggangnya terlalu bengkok, ya kan otomatis gampang terjadi nyeri, kemudian tampilannya bengkok, tidak baik. Jadi memang biasanya yang di atas 50 derajat kita dan usianya di bawah 20 tahun, jadi usia 16, 17 begitu, ya kita anjurkan sebenarnya untuk melakukan koreksi. Oke. Gitu. Dengan koreksi tadi, ya kita harapkan yang pertama dengan koreksi memang kita bisa bantu untuk meluruskan dari skoliosisnya, walaupun kita nggak bisa paksain ya. Jadi memang dalam prinsipnya dikoreksi atau diluruskan dalam porsi yang aman, gitu. Nah, kalau misalnya dalam koreksi yang sifatnya memang harus sampai operasi gitu kan ya dok ya. Ini ada gak sih kalau kadang-kadang orang paling takut kan side effect-nya. Nanti saya jadi gak bisa melakukan sesuai yang normalnya lagi pasca operasi atau gimana dok? Ya jadi memang harus diakuin kalau memang koreksi skoliosis ya memang termasuk salah satu operasi tulang belakang. Mm-hmm. Kemudian termasuk operasi besar. Okay. Nah cuman memang seiring berjalan waktu memang kalau untuk koreksi skoliosis ini memang sudah umum dilakukan. Karena memang tingkat keamanannya pun juga sudah baik. Jamin ya. Biasanya dengan pemilihan implan yang sudah baik. Kemudian biasanya kita juga menggunakan alat-alat pemantau saraf. Jadi selama operasi saraf-saraf itu dipantau karena memang kita nggak mau pasca operasi terjadi misalkan kelemahan, kemudian nyeri pada pasien ya atau infeksi tadi karena lukanya. Mm-hmm. Kemudian juga banyaklah juga dikembangkan metode-metode minimal invasif. Kemudian perawatan pasca operasi yang juga lebih baik. Jadi memang semua ini memang ya
apa namanya, keuntungan kerugian dari operasi itu dengan kasus yang 50 derajat tadi, kita udah nilai bahwa lebih banyak keuntungannya. Ya. Makanya dalam jangka panjang lebih banyak keuntungannya, makanya kita bisa tawarkan kepada pasien-pasien bahwa memang ini sebaiknya dilakukan tindakan koreksi. Dengan derajat yang tadi ya, kalau memang dia derajatnya masih di bawah 50 derajat, di bawah, misalkan di bawah 45, misalkan 35, 39, kemudian masih mau dievaluasi dengan brace, ya masih nggak masalah, jadi masih bisa dicoba gitu kan. Nah, cuman kalau memang di atas itu, nah itu kita biasanya kasih opsi itu ke pasien. Ada batas umur nggak orang yang memang pasien yang masih bisa dilakukan koreksi dengan operasi, dok? Sebenarnya sekarang ini dia dengan dia di atas umur 20 pun pada usia dewasa juga udah bisa dilakukan koreksi skoliosis sebenarnya. Cuman memang biasanya kalau pada pasien-pasien usia dewasa ya memang kita perlu lihat dulu gejalanya bagaimana. Okay. Ya kan kadang pasien-pasien dengan misalkan usia 40, kemudian 30 tahun, dia dengan kelengkungan seperti itu dia nggak ada keluhan, mungkin tindakan koreksinya ya bisa kita tunda dulu, gitu kan, tergantung keluhan si pasien. Atau misalkan pasiennya dengan kelengkungan itu nggak nyaman, nyeri banget, mengganggu aktivitasnya sehari-hari, kemudian derajatnya memang besar, nah ini mungkin bisa kita duluankan untuk di apa namanya dilakukan untuk tindakan. Dilakukan tindakan koreksi, opsi koreksi tadi mungkin bisa dipertimbangkan. Bagaimana dengan lansia? Apakah masih memungkinkan untuk dilakukan koreksi ini? Atau kadang-kadang terapinya sudah jauh berbeda nih dengan lansia? Ya, biasanya kalau misalkan lansia terjadi skoliosis. Cuman biasanya skoliosisnya itu bersifat degeneratif. Jadi memang biasanya karena usia tadi ya, karena perubahan struktur tulang, pengapuran, perubahan bantalan, jadi terjadi pembengkokan. Nah, biasanya kalau pada orang tua tentu saja kita lebih konservatif. Karena kan biasanya kalau pada orang tua kan ada komorbid-komorbid tertentu perlu kita nilai juga nih, ada keadaan jantungnya dan lain-lain. Kemudian yang perlu kita nilai juga keluhannya apa? Misalkan ada keluhannya nyeri pinggang, saraf terjepitnya bagaimana? Mm-hmm. Biasanya sebelumnya kita perlu melakukan pemeriksaan MRI dulu. Okay. Untuk masalahnya di mana? Kadang memang kalau misalkan pasien-pasien yang datang ke kita evaluasi. Kalau memang masalahnya ada di saraf terjepit, ya mungkin cukup dengan kita lakukan tindakan-tindakan. Misalkan kalau diperlukan pembebasan saraf terjepit saja sudah cukup. Jadi sudah cukup untuk pasien ini ya sudah cukup. Jadi dan misalkan kalau misalkan pasiennya datang dengan keluhan pinggangnya memang ada pembengkokan, tetapi keluhan nyerinya minimal gitu loh, pegel-pegel aja dok. Nah, karena itu kita juga pertimbangkan untuk fisioterapi dulu, penggunaan korset pada saat kegiatan. Nah, itu kalau misalkan pada orang tua itu bisa kita lakukan. Kecuali memang terus-terusan ya nyerinya nggak hilang-hilang, kemudian sulit tidur, kemudian sulit berjalan. Nah, ini mungkin baru kita pertimbangkan untuk dilakukan koreksi skoliosis pada orang tua tadi. Tergantung apa yang dirasakan si pasien. Iya, betul. Untuk lansia pada sendiri orang tua tidak begitu agresif, lebih konservatif karena ya kenyamanan beliau saja yang betul diperhitungkan begitu ya. Dan itunya, komorbiditasnya ya, apa. Betul. Karena sudah lumayan banyak nih. Iya. Komorbiditnya juga akan harus bersinergi dengan dokter-dokter lain juga ya untuk betul menanganinya. Oke, ya, sebelum lanjut tuh ada pertanyaan ya dari pemirsa, lihat DM Instagram. Okay. Saya bacakan ya. Iya. Dari @novi, pertanyaannya, dok, saya sering sakit pinggang ketika duduk terlalu lama. Saya khawatir ini pengaruh dari tulang punggung saya yang nggak lurus. Tapi saya nggak tahu jenis yang saya alami. Apa saja perbedaan kelainan tulang lordosis, kyphosis, dan skoliosis? Terima kasih dokter. Wow, terima kasih nih Mbak Novi. Lumayan riset nih Mbak Novi ya, untuk tahu kondisi ini. Oke. Jadi apa dok, apakah kondisinya, kita nggak tahu sih posturnya juga kita belum bisa lihat ya apakah ada lengkungannya kemana. Tapi beliau bingung, dia bingung apakah okay dengan saya sering duduk lama saya nggak nyaman, saya tuh masuk kemana gitu. Iya, jadi memang kalau misalkan kita sebut bahwa kalau di pinggang tadi kan ceritanya, kalau di pinggang itu memang ada dia namanya normal lordosisnya memang okay ada. Karena kan pinggang kita kalau kita lihat dari kalau kita lihat dari depan memang lurus. Lordosis itu kan kita ngelihat dari samping, yeah, dia bentuknya seperti huruf C ya. Yeah. Nah jadi memang ada. Kemudian kalau kyphosis dia ke depan, kalau lordosis ke belakang.
Kemudian kalau skoliosis yang tadi, kelainan tiga dimensi ditambah dengan ada rotasi tadi, perputaran. Nah, kemudian kalau nyeri pinggang tergantung usia. Kalau misalkan Mbak Novi usianya muda, bisa dari otot, yang paling sering otot ya. Biasanya otot ini diakibatkan oleh postur duduk nih. Kebiasaan postur duduk kita misalkan terlalu membungkuk atau terlalu nyantai gitu ya, atau terlalu nyender ke belakang gitu ya, tanpa sanggahan. Nah, itu biasanya yang paling sering. Kemudian evaluasi lagi kalau nyerinya itu bagaimana, misalkan nyerinya terus-menerus, kalau berjalan ada keluhan menjalar ke kaki atau apa gitu ya. Cuman kalau memang hanya pada duduk saja, memang kemungkinan besar pada otot. Paling lanjut biasanya kalau misalkan pada usia muda biasanya berkaitan dengan bantalannya. Karena kan di antara tulang kita ada bantalan ya, yang menyokong antar tulang itu ya, bantalan atau diskus namanya. Nah, itu bisa juga misalkan kalau postur kita udah bertahun-tahun kurang baik, nah bisa terjadi yang namanya bantalannya itu mengalami proses penuaan yang lebih cepat, atau misalkan dia lebih pipih jadinya ya. Nah, itu bisa gampang sakit jadinya. Nah, itu memang yang perlu dinilai. Saran saya kalau memang dia udah kronis mengganggu banget, ya nggak ada salahnya diperiksakan untuk penanganan selanjutnya, apa itu obat-obatan, fisioterapi, sampai mungkin pemeriksaan MRI dan sebagainya. Oke, jadi memang tergantung dari ya tadi tingkat nyerinya semana, ketidaknyamanan sampai mana. Ya, dan berapa lama. Dan berapa lama dirasakan. Kalau memang baru 1-2 hari mungkin juga kita biasa gitu ya. Mungkin bisa dikompres aja dulu gitu ya dok ya. Ya, perbaikan postur dulu dan lain-lain. Tapi kalau sudah berlangsung cukup lama dan merasa ini kayaknya kronis nih. Ya. Tidak nyaman, boleh langsung diperiksakan. Oke, semoga ini membantu ya Mbak Novia. Kita doakan cepat ada solusi dan cepat sehat. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang skoliosis dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Muhammad Fahri Lubis, SPOT Konsultan, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke, dok, kalau kita bicara tadi lansia, ini apakah memang termasuk istilahnya rentang usia yang khusus memang punya potensi besar terkena skoliosis? Karena kan memang sudah banyak komorbidnya, sudah degeneratif lah istilahnya begitu. Apakah memang jadi potensinya akan lebih besar ketika lanjut usia? Iya, jadi memang kalau pada orang lanjut usia, memang dia bisa terjadi skoliosis. Jadi namanya skoliosis degeneratif namanya. Biasanya dominannya di daerah pinggang ya. Di daerah pinggang, skoliosis degeneratif. Nah, jadi memang ya memang banyak pasien datang dengan keluhan nyeri pinggang gitu ya. Baru kita ronsen, pada saat ronsen pasien baru sadar kadang bahwa terjadi yang namanya skoliosis atau pembengkokan pada tulang belakangnya. Jadi akibat proses yang tadi kita sampaikan, akibat proses perubahan bentuk tulang, kemudian pengapuran, kemudian penipisan bantalannya. Jadi bisa terjadi yang namanya skoliosis tadi. Karena memang sudah usia lanjut, betul. Organ-organ juga sudah mulai menurun ya optimalnya ya fungsinya. Jadi memang kansnya akan lebih besar. Yeah. Nah, berarti ini biasanya keluhan-keluhan para lansia, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya dok, lansia tuh banyak banget keluhannya. Yeah. Jadi banyak yang nyeri pinggang, tapi ternyata kondisinya sudah skoliosis. Iya, jadi memang benar. Jadi memang keluhannya itu kita harus evaluasi dulu nih. Memang kadang walaupun dia telah terjadi skoliosis, kita tentukan dulu nih dari baru nanti kita evaluasi untuk penanganannya kan. Jadi memang nyerinya bagaimana, kemudian dia keluhannya apa, ada nyeri pinggang atau misalkan nyeri sampai kaki gitu ya. Jadi kalau misalkan dia nyerinya minimal, nah mungkin kita evaluasi dulu dengan fisioterapi dan lain-lain, dengan obat-obatan. Karena yang tadi disampaikan bahwa ada komorbidnya, gitu. Jadi memang kita penanganannya ya lebih hati-hatilah kalau misalkan pada orang tua. Tetapi memang kalau misalkan pada degeneratif skoliosis ini memang kadang sering juga terjadi saraf terjepit. Nah, jadi memang sering juga terjadi saraf terjepit pada orang tua.
Nah, jadi memang biasanya yang dengan konservatif atau fisioterapi dan obat-obatan ini mungkin nggak bisa kita tangani maksimal, masih ada keluhannya. Nah, ini biasanya kalau misalkan dominannya saraf terjepit, nah tapi untungnya sekarang kan udah banyak nih penanganan-penanganan minimal invasif. Contohnya misalkan dengan endoskopi, ya, atau bahasa awamnya dengan teropong tadi, kita bebasin saraf terjepitnya dengan sayatan-sayatan yang minimal lah. Jadi mungkin kita nggak perlu sampai meluruskan tulangnya, tetapi yang penting kita membebaskan saraf terjepitnya saja. Banyak juga pasien-pasien yang udah puas dengan seperti itu, bisa kembali ke daily life, activity-nya udah 90% lah gitu ya. Nah, cuman memang kalau memang dia nyeri banget, memang kita confirm memang masalahnya dari kemiringan tulang belakang atau skoliosisnya ini, mungkin udah kita fisioterapi dan lain-lain gak ada perubahan, ya mungkin gak ada jalan lain. Nah, cuman biasanya tetap kita seperti tadi diskusilah dengan pasien bahwa tentang plus minus mengenai tindakan operasi tadi. Walaupun memang kalau misalkan pasien-pasien tua dengan kepadatan tulang yang baik, kemudian memang indikasi untuk dilakukan tindakan, ya memang hasil operasinya juga sebenarnya baik juga gitu loh. Cuman memang biasanya kita tetap kita lihat memang berdasarkan keluhannya gimana, kemudian komorbidnya gimana, kemudian kualitas tulangnya gimana, keropos atau enggaknya gitu. Nah, ya. Nah, itu dia tuh. Masih bisa dilakukankah ketika tulangnya sudah mulai keropos, masih bisa dilakukan operasi? Ya, jadi memang kalau misalkan memang kalau kita bicara teknis sedikit masalah implan operasi, ya sekarang udah berkembang ya. Jadi untuk tulang-tulang keropos juga ada yang dengan penambahan seperti semen medis atau seperti lem medis lah namanya ya. Jadi memang khusus untuk yang tulang-tulang keropos gitu ya. Tetapi memang ya kita evaluasi, memang pada pasien-pasien ini memang problemnya benaran di tulang yang bengkok tadi, atau di skoliosisnya, atau memang masalahnya di otot, atau memang masalahnya di saraf terjepitnya. Okay. Jadi kita address, ya kita tanganin ya sesuai dengan keluhan utamanya gitu. Kita nggak bisa satu tindakan untuk semua keluhan, itu nggak bisa. Ya. Jadi tetap kita pilih-pilih mana yang beda-beda gitulah. Pada tiap pasien itu beda banget penanganannya. Personal sekali ini sebenarnya ya, apalagi benar. Dari rentang usianya juga penanganannya beda-beda. Bahkan tadi menyebabkan ketidaknyamanan atau nyerinya juga sumbernya bisa beda. Harus tepat mana yang ditangani. Betul. Jangan sampai ada nanti malah jadi ya salah sendiri gitu, rasanya jadi gak nyaman gitu kan. Oke, sudah terjawab semua hari ini. Semoga ini bisa mengedukasi kita, membantu kita untuk aware juga pada kesehatan kita dan orang-orang yang kita sayangin ya, Dok. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama ya, Mbak. Sudah ada di Bincang Sehati, semoga sama-sama bisa terus menginspirasi banyak orang. Baik, sama-sama. Oke, pemirsa, sekian perbincangan kita hari ini. Apakah sudah dicatat semua tips dari dokter kami hari ini? Semoga bisa membantu Anda menambah wawasan, menjaga kesehatan Anda dan juga keluarga Anda. Jangan lupa untuk mengunduh Dai Plus di gawai Anda agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Asti Adhika, pamit undur diri. Sampai jumpa.